5 operasi plastik paling ekstrim di dunia. Vanilla Camu. Model asal Jepang ini menjadi kontroversi di negaranya karena terobsesi ingin menjadi boneka Perancis. Ia sampai melakukan operasi plastik hingga 30 kali dengan biaya hampir 1 miliar rupiah. Boneka itu populer antara tahun 1860 sampai 1900. Dengan penampilannya saat ini, bibir menonjol dan payudara besar, Vanilla tak terlihat seperti mainan anak-anak itu. Ia hanya seperti seorang gadis Jepang biasa yang menjadi wanita kebarat-baratan dengan operasi plastik karena keinginannya sendiri. Sebuah artikel menceritakan kalau Vanilla tumbuh dengan rasa percaya diri yang rendah. Orang tuanya tak ada untuknya sehingga ia bermimpi menjadi boneka tua yang masih seperti gadis kecil. Justin Jetlika. Pria ganteng asal Amerika ini sempat menggemparkan dunia berkat penampilannya yang mirip dengan boneka Ken. Terhitung hingga saat ini, Justin telah melakukan lebih dari 150 kali prosedur operasi plastik, mulai dari nose job, lip injection, hingga pemasangan implan yang membentuk otot dada dan perut six-packnya. Dia bahkan berkata, implan dada adalah salah satu operasi plastik favoritnya. Dan dia pun mengaku semakin percaya diri dan menambah keinginannya untuk lebih banyak lagi memodifikasi bagian tubuh lainnya. Jordan Park. Kalau biasanya cewek mengoperasi dirinya biar kelihatan cantik kayak idolanya, itu sih udah biasa. Nah, beda lagi nih dengan cowok asal Inggris ini yang mengubah tampilan fisiknya biar mirip sama idolanya, yaitu Kim Kardashian. Dia bahkan rela kehilangan wajah maskulinnya dan juga rela mengucurkan uang hingga 150 ribu dolar atau hampir 2 miliar rupiah. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dia udah ngejalanin lebih dari 50 prosedur operasi kosmetik termasuk implan botoks ke bibir dan pipinya, lalu tato alis dan prosedur pencabutan rambut menggunakan laser. Valeria Lukyanov. Kalau yang satu ini udah tahu kan mirip siapa? Ya, cewek asal Ukraina ini dijuluki manusia Barbie. Walaupun dia dijuluki seperti itu, dia sama sekali nggak ngerasa kalau dia mirip boneka itu. Bahkan menurutnya nggak ada yang berubah dari penampilan dia sejak masa remaja. Walaupun banyak orang yang mengatakan dia mengoperasi dirinya agar terlihat seperti Barbie, tetapi dia tidak pernah mengakuinya. Ia menegaskan bahwa bentuk tubuh rampingnya merupakan hasil dari diet yang baik, dipadukan dengan latihan kebugaran yang gigih tentunya. Pixie Fox. Nah, kalau wanita cantik satu ini terobsesi banget sama tokoh kartun Jessica Rabbit. Walaupun aslinya dia udah cantik banget, tapi kayaknya nggak menghalangi niat dia buat merubah dirinya menjadi tokoh favoritnya itu. Cewek yang berasal dari North Carolina ini bahkan udah ngelakuin serangkaian operasi plastik sedikitnya 15 kali. Dari bibir, mata, hingga yang paling ekstrim yaitu pengangkatan tulang rusuk sebanyak 6 kali. Itu semua dia lakuin hanya demi mirip Jessica Rabbit. Subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.